Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Dr. Mahathir gagah peroleh dokumen dalam kes saman fitnah terhadap Anwar. Wakil MCA atau MIC bakal dilantik menteri. Penganalisa ramal amanah peroleh lebih banyak jawatan kabinet. Majlis Pimpinan Tertinggi sahkan wujud lebih dari dua kem dalam bersatu ketika ini. Mahkamah Tinggi menolak permohonan Dr. Mahathir Mohamad untuk penzahiran dokumen dalam saman fitnah terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mahathir mahu Anwar mengemukakan dokumen mengenai dakwaan konsortium perkapalan Berhad diselamatkan oleh Petronas dan Perbadanan Perkapalan Antarabangsa Malaysia pada 1997. Beliau turut mahu memperoleh dokumen berkaitan pemberian kontrak kepada Opcom Kabel Sdn Bhd oleh Telekom Malaysia Bhd pada 2003 dan lesen fabrikasi oleh Petronas pada Kencana Petroleum Bhd pada 2002. Bekas Perdana Menteri itu juga meminta Anwar mengemukakan laporan berkaitan dengan permintaan pewajar Sdn Bhd untuk mendapatkan dana kerajaan pada 1998 serta dokumen berkaitan dengan yuran guaman yang dibayar kepada dua firma iaitu Lewis & Co dan VK Lingam & Co. Rafiq Rashid Ali yang mewakili Mahathir selaku peguam berkata, Pesuruhjaya Kehakiman Zahara Hussein menolak permohonan itu atas alasan peristiwa yang dipetik oleh Anwar dalam penyataan pembelaannya itu berlaku beberapa tahun lepas dan tidak direkodkan dalam mana-mana dokumen. Katanya jika ada sebarang dokumen, ia akan menjadi sebahagian daripada pembelaan defendant Anwar dan beliau perlu mengemukakannya semasa pengurusan kes pra-perbicaraan nanti. Mahkamah menetapkan 3 November untuk pengurusan kes. Mahathir menyambut Anwar atas kenyataan dibuat Presiden PKR itu ketika Kongres Partinya pada 18 Mac menggelar Mahathir sebagai resi dan mengatakan beliau mengakhirkan keluarganya semasa memegang jawatan. Dalam tuntutan mahkamahnya, Mahathir mendakwa kenyataan itu dibuat oleh Anwar atas kapasitinya sebagai Perdana Menteri justru memberi impak jauh lebih dahsyat terhadapnya berbanding kenyataan serupa dibuat oleh rakyat biasa. Beliau berkata dakwaan itu merosakkan statusnya sebagai negarawan dan bekas Perdana Menteri. Mahathir mahu Anwar menarik balik semua kenyataan berunsur fitnah yang dibuat terhadapnya dan disiarkan di media arus perdana serta media sosial. Katanya kenyataan Anwar yang didakwa berunsur fitnah itu bertujuan merosakkan nama baiknya di mata rakyat kerana kenyataan tersebut dilihat dan didengar oleh ramai orang. Beliau juga mahu Anwar memohon maaf tanpa syarat dan berjanji untuk tidak mengulangi kenyataan yang sama atau serupa pada masa akan datang. Kejayaan dua calon Pakatan Harapan pada pilihan raya kecil di Sipan Jeram dan Pulai bulan lalu memberi indikasi penjawat awam cenderung menyokong gabungan itu dan Barisan Nasional. Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, beliau yakin calon Barisan Nasional yang dipertaruhkan pada pilihan raya kecil Pelangai akan mencapai kemenangan sama sekali lagi. Katanya, saya ingin berpesan kepada seluruh rakyat dan pengundi di Pelangai, pertahankanlah perpaduan dan kestabilan yang telah terbina ini. Kita lihat setelah kejayaan Pakatan Harapan menang di Pulai dan Sipan Jeram, sokongan penjawat awam mula beralih kepada gabungan PH dan BN. Saya berkeyakinan sekali lagi kita akan berjaya mencapai kemenangan di Pelangai ini. Muhammad yang juga ahli Parlimen Kota Raja turut merayu agar rakyat terus memberikan kepercayaan kepada kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya negara kita berada di landasan yang terbaik untuk kembali menjadi negara yang dihormati dan disegani dunia. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 7 Oktober sebagai hari pengundian bagi Dom Pelangai. Dom Pelangai menyaksikan pertembungan tiga penjuru antara calon BN, Dato' Amiza Abu Adam, menentang calon PN Kasim Samad dan calon bebas Hasli Helmi DM Zulhasli. PRK tersebut diadakan ekoran kematian penyandangnya daripada BN Dato' Sri Johari Harun pada 17 Ogos lalu selepas terbabit dalam naas pesawat terhempas di Lebuh Raya Gaci berhampiran Bandar Elmina Shah Alam. Generasi Belia Felda dinasihat tidak melupakan jasa Barisan Nasional yang banyak membantu keluarga peneroka keluar daripada kepompong kemiskinan selama bergenerasi. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Mahsan berkata demikian bagi mengulas dakwaan mengatakan generasi kedua dan ketiga Felda tidak lagi bersama BN sebagai simpanan tetap kerana cenderung memilih Perikatan Nasional. Menurut Ahli Parlimen Pontian itu, beliau berharap generasi Belia Felda mengenal sumbangan pemimpin UMNO terdahulu seperti Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak Hussein selaku pencetus idea penubuhan Lembaga Kemajuan Tanah itu. Katanya, saya tahu tentang Felda sebab saya pernah jaga Felda selama 8 tahun. Selama 3 tahun setengah menjadi pengarah serantau Felda di Jabatan Perdana Menteri dan selama 4 tahun menjadi timbalan menteri yang menjaga Felda, jadi saya faham isu Felda, isu generasi Felda.
saya mengharapkan generasi kedua dan ketiga mengingati bahawa generasi ayah dan ibu mereka, generasi atuk dan nenek mereka yang berasal dari kemiskinan tegar dihapuskan. Ia dengan cara mereka diberikan 10 ekar tanah dan diberikan tapak rumah suku ekar termasuk rumah, itu adalah jasa yang tidak akan terpendam selama-lamanya kerana generasi kedua dan ketiga, bahkan keempat mewarisi apa yang diberikan. Sebelum ini, 112,000 keluarga miskin tegar dihapuskan dengan mewujudkan skim FELDA. Sebelum ini, Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menegaskan bahawa FELDA bukan lagi kubu kuat UMNO dan BN, memandangkan generasi kedua dan ketiga, bahkan ada dalam kalangan generasi pertama peneroka beralih sokongan dengan mengundi Perikatan Nasional. Tuan Ibrahim berkata ia berdasarkan tren sokongan ditunjukkan, mengambil kira keputusan pilihan raya umum ke-14 dan PRU-15 yang tidak memihak kepada UMNO. Sementara itu, memasuki minggu kedua kempen pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai, Ahmad berharap calon BN Dato' Amizar Abu Adam diberi kepercayaan untuk mengekalkan penguasaan parti yang seiring dengan kerajaan perpaduan mahupun kerajaan negeri. Katanya kalau ada pembangkang, 80 penggal lagilah tidak ada pembangunan di Pelangai. Kalau kerajaan di kawasan luar bandar begini 8 penggal keadaannya, begini maka kalau pembangkang 80 penggal keadaan lebih teruk. Untuk kawasan ini, pembangkang tidak ada faedah. Kalau kerajaan tentulah di bawah kepimpinan baru, iaitu menteri besar berbeza dan adun berbeza, tentu caranya berbeza sebab dia bukan diwakili orang sama. Penjelasan itu sebagai menjawab dakwaan bahawa Tan Sri Adnan Yaakob yang pernah berkhidmat selama 36 tahun sebagai adun Pelangai dan juga bekas menteri besar Pahang tidak membawa sebarang kemajuan ketara di kawasan terbabit. Para penganalisa politik meramalkan Amanah akan memperoleh lebih banyak jawatan kabinet di dalam rombakan kabinet. Kata Profesor Sains Politik USM, Dr. Ahmad Fauzi Abdul Hamid, jika berdasarkan peruntukan kerusi kepada parti politik, ia harus dikembalikan kepada Amanah, memandangkan parti tersebut memperoleh kemenangan berganda di Pulai dan Sipan Jeram. Anwar tidak berdepan dengan kekurangan pilihan dalam parti tersebut dari bekas menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad hingga ahli parlimen terbaru Suhaizan Kayat. Anwar tidak akan memilih DAP kerana tindakan tersebut akan membuka peluang tuduhan anti-Melayu terhadap dirinya sewaktu UMNO berdepan cabaran mempertahankan Pelangai. Tindakan menggantikan jawatan Salahuddin dengan MP UMNO juga tidak sesuai memandangkan prestasi UMNO yang teruk di dalam pilihan raya baru-baru ini. Penyelidik Kanan Nusantara Academy for Strategic Research Azmi Hassan pula berkata, Anwar perlu menunjukkan komitmen dalam membawa perubahan dengan mengeluarkan mereka yang kurang terkesan sebagai menteri. Ahmad Fauzi turut menambah bahawa sekiranya Perikatan Nasional membentuk kerajaan, mereka akan bertindak sama seperti kerajaan kerana faktor persekitaran ekonomi global. Dalam pada itu, penyelidik kanan Singapore Institute of International Affairs, Oh A. Soon berkata, terdapat keperluan untuk membawa masuk individu yang mempunyai latar belakang kewangan yang kukuh seperti Ahli Parlimen Titi Wangsa, Datuk Seri Johari Ghani kerana ia akan memperkukuhkan keyakinan pemain industri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi memberi bayangan bahawa rombakan kabinet akan dibuat tidak lama lagi. Dalam perkembangan berkaitan, ada desas-desus mengatakan wakil MCA dan MIC akan turut menyertai barisan kabinet. Barisan Nasional di dalam kabinet ketika ini diwakili oleh UMNO dan PBRS. Wakil MCA atau MIC mungkin dikembalikan dalam jemaah menteri susulan rombakan yang diwawarkan bakal dibuat selepas PRK Dewan Pelangai hujung minggu ini. Sumber berkata perbincangan tertinggi mengenai perkara itu melibatkan pihak berkenaan diadakan baru-baru ini namun tidak memberi butiran lanjut. Katanya kita tunggu sehingga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim umum rombakan kerana apa pun boleh berlaku seperti pengumuman Kabinet Disember lalu. Ketika ini, Barisan Nasional hanya diwakili UMNO dan Parti Bersatu Rakyat Sabah dalam Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan selepas PRU-15. MCA mempunyai dua ahli parlimen iaitu Presidennya Wee Ka Siong Air Hitam dan Wee Jek Seng Tanjung Piai, manakala Wakil Tunggal MIC M. Saravanan Tapah yang juga Timbalan Presiden parti itu. Wee pernah menjadi Menteri Pengangkutan manakala Saravanan pula sebagai Menteri Sumber Manusia di era pentadbiran Muhyiddin Yassin serta Ismail Sabri Yaakob. Rombakan kabinet perlu dibuat antaranya untuk mengisi kekosongan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup susulan kematian Salahuddin Ayub pada 23 Julai lalu. Minggu lalu, 5 ketua situasi terbabit dalam pertukaran ke kementerian dan jabatan lain di sebalik ura-ura kemungkinan rombakan jemaah menteri. Anwar dilaporkan berkata beliau masih memikirkan mengenainya. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris menafikan wujudnya dua kian dalam parti itu seperti yang didakwa sesetengah pihak. Sebaliknya, dia menjelaskan bahawa pemilihan pimpinan tertinggi bersatu
tidak diadakan tahun ini kerana tumpuan sepenuhnya mahu diberikan kepada pemilihan peringkat cawangan dan negeri. Katanya salah satu sebab kita tangguhkan pemilihan kerana kita mahu betulkan cawangan dahulu, terutama selepas pilihan raya umum ke-15. Contohnya di Sabah, kita nak betulkan sebab di sana mereka keluar parti, YB-YB yang berhormat keluar parti. Jadi kita juga nak bersidang nanti supaya dapat lantik perwakilan baru. Sebab dalam tempoh beberapa bulan ini selepas pilihan raya, ada ahli yang keluar masuk, sebab itu pemilihan peringkat cawangan perlu diadakan dahulu. Sebelum ini timbulnya spekulasi bahawa wujudnya dua kem dalam bersatu antara Presiden Muhyiddin Yassin dan Setiausaha Agung Parti Hamzah Zainuddin. Ini bagaimanapun dinafikan oleh Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu yang sebaliknya mendakwa pihak luar mahu melihat parti itu berpecah dan lemah. Malah katanya sokongan terhadap Muhyiddin sebagai Presiden masih utuh. Mengulas lanjut, Razali berkata, susulan keputusan parti menangguhkan pemilihan sehingga tempoh 18 bulan pada Mei lalu, Bersatu tidak akan mengadakan pemilihan melibatkan jawatan Presiden, Timbalan Presiden dan Naib Presiden, Majlis Pimpinan Tertinggi dan peringkat bahagian tahun ini. Sebaliknya, dia berkata pemilihan di peringkat cawangan akan diadakan terlebih dahulu sebelum pemilihan pimpinan tertinggi. Katanya ramai yang tidak faham soal pemilihan Bersatu. Hakikatnya tiada pemilihan peringkat pimpinan tertinggi parti dan bahagian tahun ini. Hanya peringkat cawangan diadakan kerana kita tangguhkan pemilihan sehingga 18 bulan, bukan dalam tempoh 18 bulan. Jadi untuk mengatakan akan ada pemilihan pimpinan tertinggi tahun ini, ia tidak mungkin dan mustahil. Kalau nak tahu mengenai kedudukan presiden dan sebagainya, ini bukan masa yang sesuai. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.